Bila matagdibi, kamu tidak perlu berbohong. Ya, bila gak perlu, bila matagdibi. Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini part kedua dari video sebelumnya itu kita belajar bahasa Darija pakai lirik lagu Dilbar versi Arab. Nah, oke, sebelum lanjut bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Antilia wanalik, antilia wanalik, ya leli ha leli. Nah gitu. Ini laki-laki yang nyanyi ya. Antilia wanalik, yang artinya kamu untukku dan aku untukmu. Sama seperti kayak kamu milikku dan aku milikmu, sama seperti itu. Ya Laili ini, oh ya gitu. Ini artinya ya oh ya gitu. Lalu rapnya, indaha, indaha, shtaha, meziana. Tariannya, ya tarian ceweknya luar biasa, shtaha, shtaha tarian. Andu, shtaha, meziana. Tariannya laki-laki luar biasa ya. Kalau untuk perempuan tuh anda, kepunyaan ya, kepunyaan dia perempuan. Kalau untuk laki-laki andu, kepunyaan dia laki-laki gitu. Meziana itu luar biasa, bagus, amazing gitu ya. Mezian, meziana. Tergantung konteksnya ya. Karena shtaha ini kosakata feminin, jadi meziana gitu. Kalau misalkan kosakatanya itu laki-laki, mudzakkar, mezian gitu guys. Jadi bahasa Arab Maroko sama seperti bahasa Arab Fusha ya kosakatanya kalau untuk paling dasarnya itu. Lalu tik tak boom rababam, ini bukan enggak ada artinya ya. Lalu al-qulub kadrab. Nah, ini al-qulub kadrab, ini al-qulub ya. Al-qulub kadrab artinya jantung-jantung berdetak. Nah, al-qulub di sini itu jamak dari al-qalbu. Tapi dalam bahasa Darija itu orang Maroko bilangnya al-qalb. Al-qalb. Qaf ya, al-qalb atau al-qalb gitu. Bilangnya al-qalb. Al-qulub ini jamak jantung-jantung. Nah, kadrab ini arti aslinya adalah memukul. Ya, memukul. Ya kalau misalkan kalau diartikan secara detail itu jantung-jantung memukul itu kan enggak sesuai gitu loh dengan konteksnya. Jadi artinya jantung-jantung berdetak. Kalau kadrab sendiri memukul, contohnya kayak saya memukul kan drab. Jadi kenapa kah di sini ini pakai fi'lul mudhari atau kata kerja saat ini bahasa Arab Maroko atau bahasa Darija ya, kadrab. Saya sedang memukul, kandrab. Saya sedang makan, kanakul. Saya sedang minum, kanshrab. Ada k-nya. Jadi k itu sedang gitu ya artinya. Lalu al-hub wal aishq tasibi. Ya. Al-hub cinta ya. Kami menemukan cinta dan gairah. Tasibi itu artinya kami menemukan, ini lagi dibalik ya. Al-hub wal aishq tasibi. Ya, tasibi. Al-hub cinta, al-aishq itu cinta yang bergairah, ada gairahnya. Beda ya antara al-hub, al-hub dengan al-aishq. Sama-sama cinta, tapi kalau yang al-hub ini hanya cinta, al-aishq itu cinta yang bergelora gitu loh guys. Ada lagi kalau di dalam nasi ajarm kalau nyanyi itu al-gharam, nah itu. Al-gharam juga cinta yang membara gitu guys. Beda banyak artinya. Al-hub, al-aishq, al-gharam, tasibi. Kami menemukan cinta. Iya, menemukan cinta dan gairah. Zma'na luf lufa lufa. Zma'na kami membawa love, cinta, lufa lufa, kekasih-kekasih bersama. Ya seperti itulah.
artinya ya guys. Oke, lirik selanjutnya. Wendel nekul, nekul atau negul, nekul di sini ya. Meri mahbuba. Dan kita terus mengucapkan meri mahbuba. Nekul di sini fi'lun mudhari ya. Pakai bahasa Arab husa ini. Karena kalau kita dalam bahasa Darija itu negulu gitu, negulu. Kalau di sini tata kerjanya pakai bahasa Arab husa, nekul, del nekul. Oke, sekarang ceweknya yang nyanyi. Akramtani bil huduri lik gitu. Akramtani bil huduri dialik. Kamu memberkatiku dengan kehadiranmu. Ya, akramtani, kamu memberkatiku bil huduri dialik. Nah, ini dialek ini kata kepunyaan khusus di dalam bahasa Arab Maroko ya, bahasa Darija. Bahasa Darija dialek dengan kehadiranmu. Asarti qalbi durari tarakti ba'dal kusuri gitu. Asarti qalbi durari, kamu pasti mempengaruhi hatiku. Sih. Nggak tahu ini kenapa doruria gini, nggak tahu ini biasanya kan kalau doruria gitu pakai tak marbuto, ini nggak tahu kenapa doruria terus terakti bakdal kesuria. Ini nggak tahu apa bahasa Arab fusa untuk syair ya, karena memang ada bahasa Arab ini kan ada bahasa Arab modern, ada bahasa Arab yang sangat klasik gitu ya. Ini kalau kalian tahu boleh komen ya, kita saling share kita, karena aku nggak tahu ini ya bahasa Arab gitu, bahasa Arab fusha ya, tapi aku nggak tahu ini fusha atau darija, kalian komen aja ya. Lalu tarakni ba'dal kusuriye. Ketika kamu pergi, kamu meninggalkanku berkeping-keping. Waduh, hancur banget ya, kayak yang lagi ghosting itu kan, ditinggal. Kamu meninggalkanku berkeping-keping. Jadi ingat yang ghosting itu kan ya, cerita yang ghosting. Oke, tadi liriknya itu ceweknya yang nyanyi ya. Coba tarakti badal kusuri. Lalu rakosata kai teruniye. Nah, artinya tarianmu membuatku terbang. Rakosata ya, artinya tarianmu kai ter keteruni membuatku terbang. Gak tahu ianya ini apa gitu, apa untuk hiasan aja atau ada artinya, karena memang dalam bahasa Darija kalau misalkan dia terbang, misalkan dia sedang terbang gitu, keitir artinya keitir, dia mu'anas siapa sedang terbang, keteir gitu, terbang artinya keteir ya. Kei teruni membuatku terbang. Huma sebab fi fuduli fudulie. Ini kenapa lagi ada ianya, ini nggak tahu aku juga. Huma sebab fi fudulie, itu alasan keingin tahuanku. Huma di sini subjeknya banyak ya, nggak hanya satu. Kenapa itu huma? Kembali lagi tadi itu ya, yang pertama nadratak, lemsatek, tatapan dan sentuhan, lalu rakasatek ya, tariannya yang membuat alasan dia ingin tahu si cewek itu gitu lah. Huma sebab fi jununie. Itu alasannya. Huma tadi, kembali lagi ke subjek yang tadi itu yang sudah aku jelaskan, itu alasan mengapa aku menjadi gila. Jununi. Aku menjadi gila. Dilbar, dilbar. Nah. Oke, ini ceweknya nyanyi. Dilbar, khudnilik, khudnilik. Ambillah aku bersamamu, ya. Khud ini kata kerja perintah. Khud, ambillah atau ambillah aku. Khudnilik, hayati walu belabi. Shufiya wa kulliya analikuntiliya.
Hayati walu blabik. Hidupku bukan apa-apa tanpamu. Ceile. Gombal ini ya. My life is nothing without you. My life is nothing without you. Arti bahasa Inggrisnya. Hayati walu blabik. Hidupku bukan apa-apa tanpamu. Sufia Wugulia. Nah ini bahasa Maroko atau Darija. Sufia. Suf di sini kata kerja perintah. Ya, artinya lihat aku Wugulia. Wa di sini enggak dibaca wa ya. U Wugulia karena bahasa Arab Darija itu kalau pronunciation pengucapan wa itu jadi o. Jadi o dalam bahasa Arab Darija. Bahasa Arab Maroko ataupun Darija ya. Jangan bingung ya antara bahasa Arab Maroko dan Darija itu sama ya. Hanya namanya Darija, jangan bingung. Sufia Wugulia. Lihat aku dan katakan padaku. Wugul itu artinya katakan ya. Ini kata kerja perintah atau fil amr. Analik kunti lia. Yang aku dengar di dia nyanyi ya ceweknya sama cowoknya itu bilangnya kunti ya. Kunti kunta itu sebenarnya sama artinya kamu, kamu dalam bahasa lampau gitu. Tapi kalau kunti itu kamu perempuan, kunta kamu laki-laki dalam bahasa lampau, dalam kata kerja lampau. Analik kunti lia. Saya milikmu dan kamu milikku. Nah, jadi itu guys, arti dari lirik lagu Dilbert versi Arab. Nah, okay guys, sudah aku artikan dan juga aku jelaskan sedikit tata bahasanya. Yang mana bahasa Arab Maroko atau Darija, yang mana bahasa Arab Fusha, yang mana bahasa Prancis. Kalau bahasa Prancis sangat jelas ya, sangat berbeda gitu. Oke, semoga konten kali ini itu nggak membosankan belajar bahasa Darijanya, karena memang sebagian dari kita ini ada yang suka belajar bahasa asing, sangat suka belajar bahasa asing, terutama aku suka banget belajar bahasa asing ya. Makanya aku sangat excited kalau belajar bahasa asing itu. Tapi ada juga beberapa dari kalian kita manusia itu memang nggak suka belajar bahasa gitu, cukup dengan bahasa Indonesia gitu ataupun belajar bahasa Inggris tapi nggak dikembangkan gitu. Tapi kan sekarang ini dunianya sudah modern guys, kita pakai HP aja pakai bahasa Inggris gitu, lalu komputer laptop pakai bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa asing tuh susah gitu loh, menyusahkan diri sendiri gitu ya. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!